Bali and after against Persi Solo, the two teams give the control to the ball position to Persija. Was a strategy. Maybe you make the same, maybe not. I'm not gonna tell you. First must tell to the players. Persija have very good team, very good players, big budget. In my opinion, until now, the teams that I analyze from Liga Satu is maybe one favorite. The most favorite to win the Liga Satu, in my opinion, because they bring players very good and they are making a good strategy, good dynamics, and I think gonna be a good game. What I ask for you and for you help us, it's to try to put full stadium again. Our supporters can support us again since the first minute until the last one, and after we see if we can make a surprise, because in my opinion Persija is the favorite for this game. Ya, dari beberapa game mereka terakhir, ya tentu saja seperti yang kalian lihat itu benar mereka menggunakan taktik seperti itu, possession, dan juga tim lawan mereka membiarkan mereka memegang bola terlalu banyak, terlalu lama. Ya, untuk strategi saya tidak bisa beritahu kalian, saya harus kasih tahu pemain, dan itu pun saya tidak tahu, saya bakalan bicarakan sama kalian soal strategi. Menurut saya Persija adalah sebuah tim yang kuat, mereka mempunyai budget besar dan mereka mempunyai merekrut pemain-pemain bagus dari Eropa, dan mereka adalah salah satu tim favorit untuk juara. Jadi apa yang saya bisa minta dari kalian adalah memang untuk menyebarkan informasi dan memang memberikan ajakan-ajakan kepada supporter kita, membuat stadion kita jadi full, untuk mensupport, mendukung kita dengan kekuatan penuh di stadion kita nantinya, dan kita akan lihat ini akan menjadi pertarungan yang sengit, dan kita akan berusaha dengan motivasi berlipat ganda pada saat nanti dukungan kalian penuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!